10 juta? Yeah. Ya Allah. 9 ribu. Halo, selamat siang para sobat pembuluh daun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita ada di daerah Bulabak, Kediri, Jawa Timur. Kita mampir ke salah satu rumah petani. Nah, ini kita mulai ke belakang. Nah, itu beliaunya ada di belakang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tovan. Wah, big boss sih. Berapa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik, Mas ya. Tovan. Wah, ada Mas Ganteng juga di sini, Mas. Halo. Ali Tovan. Monggo, Pinara. Monggo, Pinara, Mas. Gimana kabarnya, Mas Diki? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Diki ya. Semangat pokoknya. Alhamdulillah. Semangat bertani. Pokoknya. Nah, ini lagi persiapan tani, ya? Nggih, ya, beginilah, Mas, kegiatan rutinitas setiap hari. Mas. Tani. Ada Pink Princess ini, Mas, ya? Iya, Pink Princess. Walaupun sekarang sudah sekarat, tapi tetap kita perbanyak. Enggak masalah pemulihan tanaman. Boleh lihat-lihat, Mas Diki, ya? Monggo, Mas Sopan, monggo. Kalau ini apa, Mas Diki? Itu apa? Anderson, bukan? Anderson, nggih, Anderson ya. Anderson. Ini. Banyak ini violin. Nah, ini marmo. Wah, ini produksi berapa ribu nih, Mas, Pink Princess? Kalau Pink Princess kemarin sudah 2700 plan, ya, plan. Sudah keluar bertahap dikit-dikit tuh, teman-teman. Semangat. Kalau petani beneran kayak gini nih, kalau produksi gak hanya 10-20 tapi ribuan, Mas Diki, ya. Seadanya dicacah, pokoknya. Mas Diki boleh lihat tanaman yang cakep-cakep enggak, Mas? Monggo. Ya, yes, tapi ya seadanya, Mas. Semoga di sana. Ini dapat kesempatan kita bongkar-bongkar kandangnya Mas Diki nih, teman-teman. Petani kecil, Mas, ya. Kecil apa, Mas? Ini ada aglonema apa aja, Mas Diki? Ya, boleh ya, enggak apa ya. Spesial aglonema itu mungkin ada teman-teman. Harley Quinn, ada Hot Lady, ada macam-macam Golden Hoop. Yang mana yang Golden Hoop, Mas Diki? Ini Golden Hoop. Wih, cakep. Ini sekarang suara, asli merah, mana? Asli putih. Oh. Ya. Sampai berapa, Mas, gini nih, Mas? Masalahnya, Mas. Itu segitu sekarang sudah turun, Mas. Paling sekitar ya 10-an lah, 9,5. 10 juta? Nggih. Ya Allah. 9 ribuan lah sekarang segitu. Segini turun berarti kemarin berapa, Mas Diki? Kemarin segini ya bisa 20-an mungkin, ya. Tuh, teman-teman, 17, Golden 18. Hope, aglonema, ya, aglonema, yeah, Golden Hope, ini sudah terkoreksi 20 kemarin, ya. Ya, 20-an lah. Sak turun-turunnya masih 10 juta, Mas. Ya, 10, ya, 9 lah, 9, 10. Tuh, teman-teman, kita harus tetap semangat, Mas, ya. Harus. Ternyata masih, harus. Harganya masih cacok. Jangan ikut meletri, Mas. Kalau apa ini? Asri putih. Iya. Saya berapa, Mas, kalau asri putih itu, Mas? Juga udah turun segitu gede. Sekitar 8,5 lah. 8 juta setengah, ya. Ini udah laku. Maaf, ya Allah. Belum diambil tapi. Sorry. Iya. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Yang ini apa ini, Mas? Itu sama, asri putih cuma lebih ke violet, ya. Itu udah belum diambil. Berapa, Mas, kemarin lakunya, Mas? Itu 9,5. 9.500. Iya. Tuh, teman-teman, 9.500. Eden. Saya enggak. Saya kalau ini aglonema punyanya cuma ini, Mas. Apa namanya? Apa? Kocin. Enggak apa-apa. Kelas saya kelas kocin, Mas. Ini, teman-teman. 9.500. Iya, udah deal itu. Ya Allah. Ke violet, lebih ke violet. Tuh, apalagi nih yang cakep-cakep ini. Aglonema apa? Paling saya kepinginnya yang memperbanyak kayak ini apa nih, Mas? Ini hugus. Oh, hugus. Iya, terus ini Sinta. Nah, Sinta ini lebih anu, warnanya lebih cakep, lebih keluar, apa, teksturnya lebih bagus. Pasaran sekarang berapa, Mas? Paling sekitar segini nih, ya. Segini paling 1,7-1,8. 1.700-1.800. Iya. Berarti ya masih lumayan. Masih lumayan. Yang bilang sekarang tanaman hias turun. Ya, mungkin yang turun yang di depan tadi, ya, kocin, terus gitu, Mas. Anu, apa? Imporan. Oh, yang imporan malah. Imporan habis harganya. Tapi kalau lokal-lokal, insya Allah masih stabil.
apa karena yang impor itu dari kultur jaringan ya? Ah, seperti itu. Perbanyakannya kan lebih lebih cepat lah ibaratnya. Berarti kalau untuk teman-teman yang penyuka aglonema, sebaiknya diperbanyak yang dari impor tapi yang dari lokal aja. Oke. Kalau yang ini apa Mas Diki? Itu huges. Huges ya? Huges juga lumayan udah turun karena mungkin daya beli ya. Kalau menurut saya sih aglo itu, saya dari tahun berapa ya? Saya pernah megang aglo tanpa yang lain itu full konsentrasi 6 tahun. Nyatanya juga masih bisa makan masih. Gitu ya? Yang penting sekarang pertama ada kemauan ya toh, betul-betul konsisten ya toh. Terus yang jelas untuk perbanyakan terutama kualitas. Yang itu aja. Yang utama kualitas Mas. Yang utama kualitas. Sebagus-bagusnya bahan, semahal-mahalnya bahan, kalau tidak bisa menjaga kualitas ya. Betul sekali. Ya, bro. Mantap, gitu. mantap. Jadi, yang penting tetap yakin lah. Yakin ini. Mas ya. Wis. Kalau ini apa Mas yang putih-putih ini Mas? Ini kok mata saya agak terganggu. Kok bagus gitu loh. Ini cuman legasi putih. Oh, legasi putih. Oh, ini legasi putih. Pas ya udah anu lah, udah banyak cuman diperbanyak lagi. Ini habis potongan rumpun keluar 3-4. Atasannya nanti di anu lagi. Target berapa ribu? Kalau untuk aglo sih kayaknya kan karena lama ya. Aglo itu perkembangbiakannya lama banget. Jadi kemarin sempat pilu meletri itu kan teman-teman ada juga yang mulai untuk anu aglo ya membudidayakan cuman pada enggak kuat masih. Ya karena lama itu. Tapi justru yang lama itu harganya kan. Cuman stabil. Insya Allah kalau aglo stabil. Stabil Mas ya. Ya turun-turun tapi nggak terlalu hancur. Nggak terlalu terkoreksi dengan ekstrim Mas ya. Oh, seperti ya, ini punyanya Pak Greg. Atau POS. Betul. Red of Sumatera. Ini kan jari saya bujangan 15 tahun yang lalu ya panggah. Harganya panggah. Paling kuat ya. Terus kuat. Rata-rata pokok masih bunyi tus lah. Masih terus ya? Enggak mungkin loh ya? Enggak mungkin. Kalau itu dijual enggak Mas? Ah, itu mogok diadopsi aja. Kalau itu. Nah, ini yang ini pilo-pilo. Ya, itu pilo-pilo. WP. WP Mas ya? WP. Ya? Oh. WP Princess ya. Ini Jose Mas ya? Jose, Wah, cakep ini Jose. Sempat ini ya, kemarin sempat bagus. Sempat ya? Lumayan Mas, ya. Saya dapat cuwilik-cilik ya langsung entek satri entek gitu. Karena mungkin komoditas ekspor Mas ya. Ya, ekspor. Kemarin sempat rekan-rekan sempat ekspor ya. Untuk keluar memang kenceng banget sih. Ini Flobe nih. Flobe. Flobe cakep ini Mas. Enggak apa-apa, sekarang agak melit training nek punya 1000 kan ya bodoh itu Mas. Ya jadi Mas. Lah iya. 1000 ya jadi. Popo melit tak kene. Gue nek ping 1000 ya duite akeh. Nek gawe nempur Mas. 100.000 kalau 1000 ya 100 juta Mas. Wah, ini kayaknya proyeknya Mas Diki ini kebanyakan perbanyakan PP ya. PP, PP dari harga dulu saya beli induan 2,5 juta per pot, saya modal 10 pot 25. Potongan pertama wis meletri Mas, wis langsung 1,8. Itu saya bisa mengeluarkan 100 pot. Tapi 1,8 dari 2,5. Tapi kan 100. Lumayan, heeh. Habis itu wis tak pers lagi, regane malah mudun lagi. Ora sampai 500 ya ben. Tapi berapa ribu keluar? Keluar 1.700. Nah, 1.700 itu namanya enggak meliter ya, Mas. Di harga 225 kalau enggak salah. 225. 225. Sebelum meliter banget lo ya. 225 itu 100. 1.000. Ya 1.300 apa 1.200. Teman dari dibawa ke Jawa Tengah sama ke Malang. Iya, kemarin dengar-dengar teman-teman eksporter juga lagi kenceng-kencengnya ya yang ping prinsesnya. Sekarang masih laku tapi ya minta yang betul-betul kayak anunya keluar ya. Fari katanya keluar tiap daun ya. Tiap daun itu masih diambil lah lumayan tadi. Kayak gini-gini Mas ya. Oh, kayak gitu-gitu itu. Cakep. Tuh teman-teman, yang penting sabar ya Mas berarti Mas ya. Sabar konsisten dan tetap percaya. Enggak gemerungsung Mas ya. Oh, seorang gemerungsung. Nah, ini loh Mas, ini loh Mas. Nah, ini juga nasibnya betul-betul anu ini nasibnya ini. Apa ya? Ngarani iki yo. Melas mesakne. Saya dulu pertama kali belajar pilo itu ini Mas, satu daun 1,5 Mas. Iya, betul. Saya dulu juga gitu kok. Beline ya segitulah. Tapi juga dilihat dari apa motifnya juga cakep kok Mas ya. Sebetulnya bagus wong ini motifnya Mujito toh, coraknya apik toh. Iya. Kenapa harus enggak laku karena daya belinya menurun.
dan sudah banyak yang punya, intinya seperti itulah. Nah ini mas, ini kok saya agak ting gitu sama ini mas, Singonium tricolor ya, yang kapan hari sempat rame saya di beli itu pertama 38 juta ini mas. Iya, pertama lo ya, motong dapat 9 sampai Regonius mudo mas, akhirnya yuk tetep lah. Terakhir saya jual kemarin ejek payu 9 juta. Tapi berapa bulan yang lalu saya ini sudah beli tri, mas. Tapi enggak apa-apa. Cetak ribuan lagi. Cetak ribuan lagi itu. Sebenarnya ya kalau kita sabar ini Mas Diki ya. Enggak apa namanya, enggak akan ada namanya rugi ya. Enggak ada. Kalau tanaman itu rumusnya kok insya Allah toh enggak ada yang rugi. Yang penting satu, dimuliakan tenanan, diramu tenanan. Betul. Wong tumbuhan juga akan makhluk Gusti Allah toh, Mas. Betul, betul, betul. Dewi cinta kasih tenanan. Tulus, insya Allah kok mereka juga akan menghasilkan lah. Betul. Mereka membalas dengan kasih sayang pasti, juga mas ya. Pasti. Semakin kita memuliakan dia, dia akan juga memuliakan pasti. Kita mas ya. Aku yakin lah saya. Saya kemarin itu sempat saya tahu, dengar-dengar itu yang 3 daun fresh cutting di butter sama ninja patak mas ya. Iya, itu memang nyata. Tidak nyata saya. Ya. Nyata itu. Teman kita juga kok. Betul. Dan sekarang motornya masih ada? Masih ada. Masih ada. Barangnya sudah melitri, motornya masih ada. Itulah hebatnya tanaman ini. Betul, betul. Wah, ini film Marvel ini juga masih, ya, demand-nya masih ini bagus ini, Mas. Marvel yang jenis, apa Mas? Lain. Blizzard. Blizzard, ya. Yang stabil. Blizzard. Demand-nya sampai sekarang cuma masih bagus, ya, Mas? Ini, masih, mas? Kalau masih ini, bagus. Ini buat yo eksporan juga, Mas. Kadang tadir-tadir, roset, daun limang, lu yuk diambil. Yang blizzard ya. Iya, yang blizzard ya. Kalau yang biasa mungkin enggak begitu, Mas ya. Enggak begitu. Yang blizzard juga tak banyakin loh, Mas. Bahkan ada yang buat maskot itu, yang buat mana? Tampilan apa namanya? Kontes. Oh, ada, Mas ya. Ada. Nanti bisa spill-spill, Mas ya. Iya, monggo. Ah, ini Melano ini sempat jaya ini, Mas ya, beberapa tahun yang lalu. Jaya juga. Sekarang ya jadi ji. Tapi memang cakep. Saya pertama kali tanaman aroid suka itu pertama ya, biasanya kan waktu belajar, Mas. Iya. Melano. Bagus. Ya? Bagus. Form-nya dia mewah terus apa elegan gitu loh, Mas. Panjang-panjang. Dua daun ijik jaya-jaya ini panjang segini dibeli teman Jogja 3,5 juta. Punyanya Mas Diki. Itu katanya murah, dia jual lagi 5.000. Wih. Berarti belum sampai berapa hari pindah tangan sudah laku. Iya, 1 hari laku. Nah, ini loh Mas Diki. Yang lagi rame mas ya? Ya ini bangkok jenis apa? Sepatu pilum bangkok. Sepatu pilum sensation ya? Iya, yang kuning. Cakep ini teman-teman. Ini juga agak rare mas ya? Iya, itu agak rare. Dengar-dengar kemarin sih lagi banyak dicari sih mas. Iya. Yang ini yang sepatu pilum sensation ini. Yang apalagi yang varigatanya kayak ini. Stabil. Nah ini. Janda bolongnya enggak janda lagi katanya. Ini janda bolong sudah buntu mas. Sudah enggak bolong lagi. Ini yang min lokal mas ya. Lokal. Eh cakep dong. Wah, berarti kalau boleh saya simpulkan dari Mas Diki tadi itu, berapapun harganya, selama kita mau ngerawat, sabar, diperbanyak sebanyak-banyak, enggak akan ada kata rugi mas ya. Seberapapun terkoreksi. Harganya terkoreksi berapapun tetap hati mas ya. Ya gini kan nanti biasanya yang ulah itu nursery yang di pinggir jalan yang dulu belum pernah kenal ya ibaratnya. Sekarang ini ya dia nggak ke Jepang dulu ya, Jepang tahu sendiri dulu kan. Iya. Lah kau yang ini sekarang ini diambilin orang-orang nursery itu. Saya berapa mas Diki? Alah sekarang murah, yang warnanya kayak gini-gini semua baru dipilih. Kadang eksporan masih jalan yang ininya bagus gini. Ya 250 kalau farnya bagus. Kalau yang biasa-biasa ya kadang 50 ribuan. 250 ribu. Ya. Berapa daun itu Mas Diki? 54 ya kayak gini ini Mas ya. Untuk kebutuhan ekspor ya biasanya. Iya. Kalau lokal-lokal sini ya 70 kayak gitu sekarang. Berarti Mas Diki kalau lihat dulu siapa yang beli gitu Mas ya. No. Kalau sesama petani pedagang gitu ya pasti beda. Boleh. Karena kan teman-teman eksportir juga mendapatkan profit yang lumayan lah mas ya, daripada dijual lokalan mas ya. Dia butuhnya kan performa yang maksimal, bagus. Betul. Wah ini Singonium konfeti ya. Mil kalau itu.
Oh, ini yang mil. Sebelahnya itu. Bedanya apa Mas Diki? Kalau bedanya Mas Diki? Kalau mil konfeti dia lebih cerah, mm-hmm. lebih keluar putihnya. Kalau ini dia redup-redup. Ya toh? Oh. Dulu pertama keluar mahal ini, satu daun dulu saya beli 1,5 juta. Satu daun. Oh, tak perbanyak sampai ribuan juga. Terus habis itu ini yang mahal. Heeh, habis itu balik lagi ke sini sekarang. Ya itu tadi. Hukumnya ya kuantiti. Kuantiti Mas ya. Ini dulu juga sama. Kuncinya kuantiti ya. Heeh. 3 daun saya beli 5,5. Ini yang Panda Galaxy yang impor. Yang merantai soko yang ini kilo bagus. Kalau yang lokal yang gimana lokal, Mas? Panda lokal udah enggak ada kayaknya. Ya piye, dia enggak bisa performe parigatanya enggak bisa betul-betul pure teksturnya. Berarti enggak marble, enggak full. Enggak, ngeblok hampir seperti inilah yang lokal itu. Tapi di sini kadang ada gedenya, seret gitu gede. Agak-agak ngeblok-ngeblok Mas ya. Berarti kalau yang import dia cenderung marble tapi dia penuh satu daun kayak gini. Betul. Ini juga lumayan pernah. Dulu juga pernah jadi mahal. Pernah mahal Mas ya. Nah, tapi kan sudah dapat banyak Mas. Sudah, alhamdulillah. Lah ini ternyata beliaunya juga ke Jamia juga ini. Tanaman sepanjang masa ya. Iya. Enggak pernah. Tanaman saya masih kecil sudah ada. Ini yang black KW1 yang hitamnya banget. Kalau Jamia ini sudah tak. Wah, itu banyak Mas Diki. Jamia. Tak anu Mas, biasanya tak panen ini, sak bolok gitu tak pilih. Gambarnya bagus-bagus. Gini-gini ini tak pilih. Ya, kayak gini nih, tak ambilin satu-satu, kayak gini. Ini tapi juga lumayan, Mas. Termasuk stabil ya harganya, Mas? Stabil ya? Harganya. Ya enggak teman-teman munggahi ya enggak turun. Bagus ini. Lumayan kok. Saya udah lama juga ini ada indukan ada 400. Tuh, teman-teman. 3 bulan sekali panen. Intinya indukannya diperbanyak. Intinya seperti taninya diperbanyak. Ya. Harga berapapun enggak apa-apa. Kuantiti. Dan ini Mas ya, tidak melupakan kualitas Mas ya. Betul, kualitas nomor 1. Perawatan yang bagus, yang maksimal. Tadi itu balas budi kok. Gitu Mas, karena mereka Mas. Juga makhluk Tuhan Mas ya. Tuhan. Wah, ini cakep ini. Ini cakep ini. Ini kesukaannya bule-bule Eropa ini Mas. Bule-bule Eropa. Cakep ini Mas. Dan cuaca. Katanya juga musim dingin pun mereka masih kuat. Tuh teman-teman sampai di sini. Ini apa ini Mas? Ini gelombang. Gelombang cinta. Kata. Induan Mas ya? Induan. Sudah produksi. Aduh bolak-balik Mas. Sudah enggak karu-karuan mau naik ke atas. Enggak apa-apa nih Mas. Apa-apa. Ini kapan lagi nih? Suhunya mau dibongkar-bongkar ini. Weh, sudah nongkol juga. Ini udah mau matang. Habis ini paling 1 bulan lagi. Ini juga jaya pada masanya, Mas. Yang hijau dulu sempat jaya, terus nggak laku. Sekarang yang perikata ya masih lumayan. Diambil eksporan. Sekali panen sampai menghasilkan berapa ini, Mas? Berapa biji, Mas, biasanya rata-rata? 300. Satu tongkol. Tongkol ya. Kalau tongkolnya panjang, saya dulu waktu booming pertama 2005 dulu, saat tongkol yang gede itu 2.200 tongkol yang hijau ya, belum keluar lah versi parigatanya. Nah sekarang yang parigata tongkolnya tidak bisa gede ya, sampai ini paling 300-400. Ini yang setopapi bagus ya, paling 150-an. Tuh teman-teman, ini marmo dicacai teman-teman, semangka dicacai. Nah itu ya, ini korban dari pisau dapurnya Mas Diki semua ini. Wih, cakep. Piro Thomas regani, tapi ya tetap kita muliakan lah. Betul. Boleh kesini Mas Diki ya? Boleh. Ah, ini. Wih, marmo juga lah kan, marmo di ground. Di ground. Ini kalau ada yang teman-teman suka gitu, dijual gak Mas Diki? Kalau yang di ground kayaknya kasihan deh. Biar tidur ya, ben tidur terus. Gitu Mas Diki ya? Panjang dulu. Strawberry shake. Berarti yang dilepas-lepas itu kalau yang sudah di pot ya? Yang sudah di pot. Berarti ini project untuk jadi induan Mas? Iya, jadi induan. Cakep. Wah, Black Cardinal di ground teman-teman. Wah, gila. Sampai sekarang berapa Mas pasaran Mas? Untuk Black Cardinal? Tinggal 2 juta. Tapi kan juga masih bagus. Ya, kalau udah punya jutaan itu tak pikir masih bagus banget lah sebagus lah ini duit
400 atau 300 lumayan. Sik bentar. Ini Mas Diki punya berapa ratus ini? Ya, nah itu sedikit. Ngaku Mas berapa ratus Mas? Kalau ini masih bagus jadi kalau sing tuku ya tak jual. Cakep cakep. Cakep. Nyeneng nih Mas di sini Mas. Ini juga marmo ya? Marmo. Marmo tuh teman-teman. Di saat orang pada bingung, aduh marmoku dulu beli sekian berapa, sekarang harga berapa? Selama di tani sungguh-sungguh merawatnya tetap balik Mas ya. Ya, tetap. Dan hidup. Dan yang pasti harus hidup Mas ya. Harus hidup. Lah ini Monfar. Tapi Monfar yang half pun kayaknya banyak yang cari Mas ya. Kemarin sempat Amerikaan toh, apa namanya? Ekspor Amerikaan kemarin itu sempat ramai. Betul, sekarang betul. Sudah tutup lagi, ya santai lagi. Lah ini jenengan juga punya ini yang half moon ini. Ya, half moon ini tapi enggak blend. Tapi yang half moon udah dijual sama kayak Ali Topan ya. Oh, tukang jual itu. Tukang ngabisin. Ini oh, iya. Bagus, tapi ini ngeblend biasa lah, Mas. Nah, kalau half moon memang nah ini half moonnya banyak punya jenengan. Betul. Oh, ini BT. Holland yang sana, Holland. Oh, yang Holland yang gimana, Mas? Coba saya juga pengin tahu, Mas. Karena saya kalau Monstera itu kurang begitu familiar, Mas. Ini Holland. Yang mana? Oh, ini Holland. Jadi secara, kelewatan, teman-teman. Secara tekstur biasanya kalau yang biasa kan anggaplah putih ini ya. Mm-hmm. Kalau ini agak-agak lebih ke remeng-remeng. Masalah soft. Daunnya? Warna-warnanya. Kalau daun, ketebalan daun sama nggak, Mas? Agak kasar. Atasnya gini, kalau ini halus. Uh-huh. Mana ya? Ini halus, halus. Uh-huh. Oh, yang halus? Kasar. Agak ada gerigi-gerigi ya. Oh iya. Nah, ada seratnya. Terus kesan tebelnya kayaknya lebih tebel Mas ya? Mm-hmm, iya. Biasanya oke, gitu. Mantep. Sip. Mas, saya tadi sempat lihat pilo yang agak greng gitu Mas. Saya bentar, ini. Ini dasi. Dasi far. Induan buat dikawinin, disilang-silang. Sudah berapa pasang tanaman yang sudah jinang ijab kabulkan Mas? Sudah banyak kalau ini Mas. Berarti sudah harusnya banyak. Harusnya punya ini sampean, punya titel. Jadi mudinnya tanaman ya toh. Ijab kabulkan. Ini tapi ini berarti Andansoni Giant. Termasuk lokal ya. Jadi ini sebenarnya tanaman lokal kita. Lokal kita. Dia yang bermutasi. Bermutasi jadi varigata. Dan kualitas varigatanya nggak kalah sama yang Jepang. Jepang ini kan Jepang. Udah tak apa pucuknya di sana. Bukan. Ini kan bisa panjang. Sama beli pisau yang kayak gitu tuh di mana tuh Mas? Pisau. Pisaunya ini teman-teman, pisaunya tuh tajam banget terus habis itu bawa uang gitu loh pisaunya itu. Motor sidik sikat. Nah, itu loh yang pesen pisau gitu ada nggak Mas? Ada, banyak. Ada ya, banyak ya Mas ya. Apa nyewa, takut di rumah sama ya. Di rental nih Mas. Tuh teman-teman, jadi kalau mau pisau yang kayak gitu, yang bisa jadi, bisa seribuan, bisa pesen ke Mas Diki. Bisa. Ya. Nanti bisa ya di deskripsi video nanti saya cantumkan kontaknya beliau. Jadi terima rental pisau yang pisau landep. Nah ini Mas, ini apa ini Mas? Itu Black Cardinal. Black Cardinal yang induannya. Nah, yang KW1 lah kata teman-teman itu. Loh, memang ada KW-KW-nya tuh Mas? Iya, ada yang cerah, ada yang varigatanya mungkin di atas 75%, ada yang biasa kan gitu biasanya. Nah, ini sih menurut saya sih bagus. Varigatanya kualitasnya bagus. Betul, betul, betul. F1 kata anak-anak. Nah, ini nih bintangnya ini. Saya kepingin belum kesampaian ini Mas. Bintangnya ini Mas. Namanya apa ini Mas? Dragon. Philodendron Dragon Varigata Mas ya. Wah, cakep ini. Karena memang susah Mas ya yang Philodendron Dragon Varigata itu Mas ya. Dragon ini apa ya untuk mencari stabil itu susah banget. Mm-hmm. Ada mungkin pancingnya gini, keluarnya biasa, hijau dan sebagainya. Jadi kok menurut saya kok masih prospek lah kalau untuk sesuatu yang masih susah untuk stabil itu ya. Sampai berapa Mas? Kalau segini udah keluar ya ini kan bagus ini. Iya ini, betul. Ini. Karena memang ini kemarin mungkin lurinya pas tunasnya di sebelah putih jadi gini tapi ini bagus balik lagi. Lebih baik tunas, lebih baik tunas putih kayak gini daripada hijau. Kalau hijau naik keterusan. Wah keterusan. Nah ini masih bagus lagi gitu. Oh iya ini mau ijo, ada hijaunya. Kelintingannya. Kelintingannya. Kepele juga kan baru-baru.
Sampai berapa mas ini mas? Kalau segini ini ya di kisaran di 10 jutaan. 10 juta mas? Tuh kan teman-teman. Masih dapat motor lah mas ya? Masih dapat. Dan ini seket. Jadi kita sebagai petani tanaman juga atau pecinta tanaman harusnya tetap semangat mas ya? Harus tetap semangat mas ya? Untung itu enggak boleh. Kipel itu enggak boleh mas. Gitu mas ya? Wah, terima kasih loh mas ini mas. Terima kasih atas share-share-nya ini mas. Wah, ini lo cakep ini. Cakep ini mas. Nah, ini ada violin. Yang ini ada moonfar. Wah, cakep ini. Nah, ini mas. Nah, ini juga endemik sebetulnya ini. Apa ya, mutasinya itu di Indonesia. Ini, Ini Pink Princess. Pink Princess tapi galaksi, dia stabil. Dinamakan galaksi karena varigatanya marble kayak bintang. Strukturnya begitu. Dan ini konsisten gitu loh, Mas. Oh iya ya. Iya, saya nak jual ya di Jakarta sana. Karena sampai, adanya cuma di sini. Sampai berapa, Mas? Yang performnya seperti ini apa cacahan? Yang cacahan ada. Yang kayak gini? Yang perform kayak gini dari kecil begini ya sekitar tak banderol ya sekitar 9 ribuan lah. 9 juta? Kalau perform kayak gitu. Nek potong-potongan ya lain lagi. Berarti kalau tadi ya. Ya ini yang hanya kita sepintas saja kalau 100 juta sudah ketemu mas ya? Iya kayaknya. Ya begitulah. Hanya beberapa jenis ya. Tadi ada yang 10 juta, ada yang 9 juta. Ada yang ini 10 juta lagi, ini 9 juta lagi. Aglonya, wah bener. Berarti mantap ini, mantap. Jadi nggak bener mas ya kalau sekarang itu tanaman lagi turun. Nggak semua. Masih ada yang bisa dibudidaya. Atau ada teman-teman. Ya, sih. Ya kita mengakui ya, pangsa pasar lagi lesu, daya belinya kurang pancen. Dan juga kita harus lihat nek memang item barang itu sudah terlalu luber ya mau nggak mau pastilah ya kalau terlalu overload. Betul. Semua orang punya pastinya akan menurun tuh pasti. Tapi kita nggak boleh seperti itu ngomong ya. Kita sebagai petani ya gimana harus kuantiti. Lagian yang butuh kan bukan orang eksporan toh. Betul. Orang lokal, pinggir-pinggir jalan, orang-orang loper. Betul. Bakul-bakul obro kayak seperti itu kan masih butuh juga mas. Jadi intinya nek saya jangan sama menyia-nyiakan tanaman. Sekalipun itu katanya sudah ada laku dan bagi saya tidak boleh lah, pamali lah. Betul. Untuk kita timbun kan biasanya ada orang surapa yuk ditimbun wae nek saya insya Allah kok enggak. Mending saya nyewa Tegal, tak tahuan turun Tegal. Karena siapa tahu suatu saat dia akan booming lagi. Betul. Karena banyak-banyak yang terjadi itu hari ini nggak laku, hari ini mungkin laku tapi harganya murah. Beberapa tahun lagi tahu-tahu boom. Lah monster dulu kan juga gitu toh. Mas. Dulu monster nggak sampai. Dulu saya beli daun 13 cuma 600 ribu. Tuh. Itu pun nggak ada yang mau sama-sama pemain bunga. Giopo gue warm dekorasi, dekor. Betul. Betul. Saya yakin karena satu, yang penting saya suka pertama. Betul. Arepot dicaci maki orang nggak laku ben, yang penting saya suka. Intinya seperti itu. Ternyata ya tahun beberapa tahun terakhir 1-2 tahun yang kemarin satu daun berapa mas? Saya sampai W3 itu saya bisa jual 4 juta mas. Satu daun. Nah tuh yang pertama berapa tadi mas? 600 ribu dapat 13 daun waktu boomnya beberapa tahun ke 4 juta. Satu daun 4 juta yang W3 kalau yang Moonfar Albo biasa 2,5 lah 2.500.000 ya boomingnya 200. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk beberapa jenis tanaman yang saat ini harganya masih kurang bagus, 2-3 tahun lagi bisa jadi. Yang penting kita rawat, kita sayangi, betul. Jangan disia-siakan, insya Allah dia akan memberikan manfaat balik kepada kita. Mas. Betul. Oke, terima kasih Mas Dika atas waktunya, share-sharenya, ngapunten ini, ya toh. Kebonnya di obrak-abrik sama kita, sama sobat pemburu daun, matur suwun, dadah Mas Diki. Terima kasih Mas Diki, terima kasih teman-teman.